pimpinan saya ambil alih. Siap! Gerak! Lapor! Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Senin 17 Agustus 2020. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Tilawah Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni arjukum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdai wa bi ni'amahu wa yukafi madinah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa sayyidina wa rahmatuka tabaraka wa ta'ala wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pejuang kami, dan berikanlah kepada mereka ampunan-Mu ya. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami, acara kami, acara yang dirahmati ya Allah, dan jadikanlah keputusan kami nanti, keputusan yang mendapat ampunan dari-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa akhiratin hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adada ma khata bi ilmu wa khata bi kalamuk wa asa kitabuk. Wardallahu ma sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'isanin ila yaumiddin amama. Alhamdulillah, bersyukur sekali atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Salawat dan salam kepada pemimpin kita, contoh tauladan kita, uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Pertama, marilah kita mendoakan para pahlawan kita, para pejuang, sehingga pada 17 Agustus 1945 kita berhasil bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dan sekarang kita memperingati
hari kemerdekaan tersebut yang ke-75 tahun. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini juga marilah kita mendoakan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung adanya musibah COVID-19 yang ada sekarang ini. Kemudian marilah kita bersama-sama juga mendoakan para guru-guru kita, orang tua kita, salah satu di antaranya pendiri Partai Keadilan Sejahtera yang baru berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Kyai Haji Hilmi Aminuddin. Para serta petugas dan peserta upacara rahimakumullah. Pada amanat ini saya akan menyampaikan dua hal pada kita semua, khususnya para kader Partai Keadilan Sejahtera dan masyarakat pada umumnya. Yang pertama, melalui semangat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, marilah kita selalu menumbuh suburkan semangat untuk siap sedia membela dan mempertahankan NKRI. Yang kedua, melalui peringatan proklamasi 17 Agustus 1945, marilah kita bersemangat dan menumbuh suburkan untuk mewujudkan visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera. Yang pertama, mari kita bersemangat menumbuh suburkan siap sedia membela bangsa dan negara Indonesia. Ada dua hal agar kita selalu siap sedia. Yang pertama, kita harus siap jiwa dan raga berkorban untuk bangsa dan negara ini sehingga tetap utuh, tetap terjaga. Kita belajar dari semangat para pahlawan. Mungkin para pahlawan di antaranya di Sumatera Selatan, ya, para pejuang, karena Sumatera Selatan ini terkenal dengan Batang Hari 9, sehingga artinya lebih mudah bagi para penjajah untuk masuk ke pelosok-pelosok daerah di Sumatera Selatan ini, karena ada 9 batang hari besar, ya, sungai besar. Nah, sehingga dengan itu juga akan banyak juga di setiap pelosok itu para pejuang yang menghadapi para penjajah tersebut. Di antaranya kemarin kita mengunjungi satu tempat yang ada monumen perjuangannya, yaitu Mayor Iskandar, salah seorang pemuda pejuang dari Palembang yang suatu daerah di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Desa Kamal. Mayor Iskandar ini berjuang sekitar tahun 1943, artinya 2 tahun menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Berjuang menghadapi para penjajah, apakah itu tentara Belanda maupun Jepang pada waktu itu, sehingga dengan perjuangan bersama masyarakat setempat tersebut, akhirnya beliau benar-benar berkorban jiwa dan raga dan gugur dalam perjuangan tersebut. Sehingga pada tahun 1985 monumennya telah dibangun di lokasi gugurnya pejuang Mayor Iskandar tersebut. Para peserta upacara yang berbahagia, ini artinya apa? Ketika ingin kita menjaga tanah air dan bangsa ini, membela tanah air dan bangsa, kita harus memiliki sikap seperti yang saya contohkan tadi, para pejuang kita, yaitu berkorban, siap berkorban jiwa dan raga. Yang kedua, ketika kita ingin mempertahankan bangsa dan negara Indonesia ini, keutuhan NKRI, maka kita harus kreatif dan inovatif serta profesional. Itu juga kita bisa baca dari sejarah. Bagaimana 8 bulan sebelum kemerdekaan itu terjadi, yaitu bulan Januari 1945, seorang Habib
ya, Habib Muhtar, Habib Mutahar, ya, beliau mengguk-mengguk menciptakan sebuah lagu syukur yang sering kita dengar. Itu artinya kemerdekaan itu belum terjadi, tapi sebelumnya sudah disambut dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap kreatif dan inovatif. Kemudian beliau juga membidani lahirnya Paskibraka, mengumpulkan para pemuda untuk menaikkan bendera pemuda dari berbagai penjuru Indonesia, kita 8 orang untuk menaikkan sangsaka merah putih. Ini luar biasa. Dan setelah itu beliau juga menciptakan lagu 17 Agustus atau lagu kemerdekaan Indonesia. Bapak-bapak, saudara-saudara, para peserta upacara rahimakumullah, ini menunjukkan selain beliau juga berjuang, ikut berjuang, ya, siap mengorbankan jiwa dan raga, tapi semangat kreatif, inovatif, ya, profesional seperti ini terus kita tumbuh dan kembangkan, mencontoh dari para pejuang dan para pahlawan sebelumnya. Kemudian yang kedua, marilah kita terus menumbuh suburkan semangat untuk mewujudkan misi-misi Partai Keadilan Sejahtera. Seperti kita ketahui, visi Partai Keadilan Sejahtera yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945, maka di situ kita lihat ada 4 cita-cita nasional bangsa kita. Pertama, melindungi segenap tumpah darah, segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka kita harus bersemangat, harus penuh optimisme dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan itu menjadi visi Partai Keadilan Sejahtera. Tentu apabila kita berbicara ikut serta melaksanakan perdamaian dunia, jika kita ingin ikut serta, maka kita mulai dulu dari perdamaian, keadilan, ketertiban itu dari diri sendiri. Kemudian diperluas di dalam keluarga, diperluas juga dalam kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Sehingga pada gilirannya, kedamaian, ketertiban, keadilan itu terwujud mulai dari keluarga, kemudian tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan Indonesia. Pada saat itu tentu kita dapat maksimal ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Marilah sehubungan dengan itu kita para kader Partai Keadilan Sejahtera terus-terus berusaha terdepan dalam menjaga perdamaian dan kesatuan Indonesia ini dalam rangka meneruskan semangat dari para pejuang kita, para alim ulama, dan para pahlawan lainnya di dalam merebut kemerdekaan Indonesia, karena tugas kita adalah mengisi kemerdekaan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dari Partai Keadilan Sejahtera DPW PKS Sumatera Selatan baru selesai melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan kita memang sudah ada panduannya dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat untuk melaksanakan upacara ini, peserta terbatas. Jadi para petugas pun dibatasi, ya, apalagi peserta. Sehingga peserta lebih banyak dipinta untuk mengikuti upacara ini secara virtual, ya, melalui media sosial. Jadi pada saat ini serentak melaksanakan mulai dari tingkat provinsi dan setiap 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan dalam suasana
pandemi COVID-19, sehingga menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, termasuk membatasi peserta. Bukan cuma peserta, yang petugas pun kita batasi. Demikian, terima kasih. Pada prinsipnya kita harus tetap berjuang, tetap optimis ya dalam masa pandemi ini untuk membangun Indonesia, kemudian tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Merdeka.